item join dekat Malio Basin ni serius. Apa pergi anak ba? Cantik-cantik kat sini. Kalau korang ada peluang, datang ke sini. Hai, selamat pagi. Hari ni kita akan bergerak, berjalan, pergi ke Gilok, Akok Takok dan juga Fauzi Waterfall. So hari ni, Yelah ada sebut tiga. So hari ni, depek je dan kita enjoy the view. Untuk pagi daripada Nepenthes Camp nak menuju ke Junction Takok Akok Fauzi dan juga Gilok Waterfall, kita orang kena hiking sejauh 3.5 km. Masa ni nak kena lalu ada 4 jambatan tau. Jambatan dia ada yang scary sikit, ada yang gayat, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita dekat kilometer 2 menuju ke Takok Akok Waterfall. Nampaknya kita jumpa sarang kelulut di Banir Pokok. Patut bawa straw siap-siap kan? 100 meter pertama dia dah hilang. Tanda nak duduk belakang kan? Mana janji mu? Janji palsu. Kau memang sentiasa janji tak ada ditepati. Promises are meant to be broken. So kita berada dekat persimpangan Takok Akok Fall, Gilok Fall dengan Fauzi Fall. So kita tengah berehat 5 minit sebelum teruskan perjalanan. Dari sempang tadi kita akan menurun pergi ke Takok Akok dalam 700 meter. Lepas tu bila nak balik semula bisa nangis sebab kena naik balik. Kita akan menurun. Jauh di sana. Nampaknya mencanak turun. Mencuram turun. Gunakan tali sampai ke hujung sana tu. Personally, bagi tim air terjun Takok Akok ni lah yang paling susah dalam 5 air terjun yang kita orang kena pergi. Sebab satu, pergi dia mencuram, menurun, and then ada banyak tangga kena lalu. Lepas tu jalan dia licin, and then kita kena guna tali. Lepas tu nak patah balik tu, seksa-seksa, memang menangis bila nak patah balik tu. Cuma nasib baik dalam perjalanan pergi ke Takok Akok ni adalah benda-benda kita boleh tengok. Macam air terjun ni, dia sebenarnya daripada tadahan air hujan yang keluar daripada akar-akar pokok. Kita orang siap minum air ni, memang manis sangat weh. Sedap air dia. Dan ada juga pokok begonia. Ni adalah begonia yang endemik dengan Malio Basin. Ini pokok seraya. Tinggi, besarnya. Malio Basin ni dia punya mushroom mesti cantik, warna terang dan banyak. Masa turun ni dah rasa dah 700 meter yang dicakapkan tu bukan 700 meter. Rasa trek ni lebih daripada 700 meter. So yang ni dia menurun ke situ, ke situ, ke situ, ke situ, hujung. Nasib baik trek dekat sini cantik. Kiri kanan hutan pokok dia semua lawa. Even ada begonia lagi. Ha. Siap ada kacik Fatimah yang berbatik tau. Jenis variegated ni. Unik gila. Dan ini adalah tangga yang terakhir. Kita sekarang menuju ke Takok Akok Fall. So yang mencuram tangga semua dah tak ada. So nanti kita tengok Takok Akok Fall tu macam mana. Sempatlah lalu dekat tepi batu yang sangat besar ni. Sebenarnya dah boleh nampak dah dekat sini air terjun Takok Akok tu serius tinggi. Tapi tak berapa nampak pula dalam kamera ni. Dekat sini semua orang macam terkesima sebab air terjun dia sangat cantik, tinggi, landscape pokok-pokok kanan dan kiri dia pun memang indah. Semua orang macam berlumba-lumba nak ambil gambar, nak ambil video dekat sini. Sebenarnya memang tak puas tau lepak dekat sini. Tapi sebab nak cover lagi 2 air terjun, nak tak nak kita orang pun terpaksalah bergerak pulang semula ke junction tadi. Kita dah siap tengok Takok Akok Fall yang sangat amazing tadi. Sekarang kita kena menaik balik, menaik, 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 menaik. Untuk pergi ke waterfall yang lain pula. Dekat
dekat sini sangat banyak serangga, kupu-kupu dan rama-rama yang kita boleh tengok. Cuma tim hanya dapat tangkap beberapa je. Dari sempang tadi, kita sekarang menuju ke air terjun Fauzi. So, turun 20 minit and then kita akan menaik balik dalam 30 minit. Jalan ke Fauzi Fall ni taklah seteruk takop-akop tadi. Tapi masih lagi menurun, kena guna tali. Tapi tak ada tangga dan tak adalah nak kena menurun batu-batu tu semua. Bayangkan masa kita orang tengah menurun tu punya laju grup depan, kita orang ni tengah menurun, dia orang on the way balik tau, dah patah balik. Oi, memang lajulah grup ni. Punyalah sweet Abang Zul ni, Kak Zu dah nak sampai ke air terjun, Abang Zul boleh patah balik. Padahal dia dah sampai tadi. Ha, sweet tak sweet tak? Dia temankan juga. Lepas cross anak sungai ni and then jalan rata sikit, kita pun dah sampai ke Fauzi Waterfall. Abu buat apa tu, Bu? Rupanya Abu dengan kakak datuk ni dah terus masuk dalam air berenang tau. Memang air terjun Fauzi ni antara yang paling cantik air terjun dekat Malio Basin ni. Serius, memang geram lah, memang tak puas duduk dekat sini. Walaupun air yang mengalir ni warna dia merah disebabkan akar kayu yang terendam dalam sungai, tetap dia dalam legend dia sendiri. Tiba-tiba dah nak hujan, so kita semua kena naik atas takut kepala air. Kita orang pun apa lagi, standby lah raincoat, poncho semua sebab memang hujan nak turun. Bye Fauzi, memang sangat cantik. So, kita orang pun patah balik ke sempang untuk menuju ke air terjun yang terakhir, Gilok Waterfalls. Kita daripada sempang tadi menuju ke Gilok Fall, air terjun yang terakhir pada hari ini. Macam mana? Apa itu? Perjalanan pergi ke Gilok Fall ni senang je. Jalan dia memang landai. Dalam 10-15 minit dah sampai. Bolehlah cuci mata tengok periuk kerah. Orchid Diamond. Gilok Falls ni tinggi dia lebih daripada 33 kaki tau. Jadi kita tak boleh nampak keseluruhan waterfall tu. Cuma boleh pergi dekat bahagian atas dia. Dan kita akan nampak macam... orang kata apa, segmen lah waterfall tu dalam 1, 2, 3 tingkat macam tu. Dekat sini kita orang makan lunch dan juga masak air dan maggi untuk panaskan badan. Actually dekat atas Gilok Fall ni dia ada kawasan yang macam flat sikit, so kita boleh berendam dan mandi kat situ. Tapi kita orang tak ada peluang nak mandi sebab hujan dah turun. Memang tak ada rezeki sangat. Sekarang kita menuju pulang ke campsite Nepenthes. Setelah selesai 3 waterfall pada hari ini.